penelusuran kali ini teman-teman, aku langsung menemukan sarang sil hias atau sil gading, dan ini terlihat menempel di pohon. Sangat subur teman-teman, sangat banyak di sini. Ini jenis golden pothos atau sil gading kuning yang menempel di batang. Ini jenis yang jumbo, cantik sekali, luar biasa teman-teman. Dan itu yang di bawah masih berdaun kecil. Sangat-sangat banyak. Wow, yang ini daunnya sudah sangat besar. Ini mungkin panjang daunnya sekitar 40 cm. Dan ini batangnya kecil sedikit dari lenganku teman-teman. Ini mungkin sudah berumur puluhan tahun. Anakannya sangat banyak. Memang beberapa tahun ini jenis tanaman hias termasuk dari jenis sil gading itu sangat viral, jadi banyak pecinta-pecinta tanaman hias yang memburu tanaman jenis ini karena memang jenis tanaman ini sangat indah, sangat cocok ditaruh di luar ruangan atau di dalam ruangan. Sangat cantik warnanya teman-teman. Ini warna daunnya hijau ke kuning-kuningan. Aku tidak mengambil karena aku sudah punya yang kecil, yang besar pun aku biarkan. Dan ini lokasi sekitar 3 km dari tempat tinggalku teman-teman. Ini ada juga bekas diambil orang, jadi mungkin sebelum aku datang ke sini mungkin ada pecinta tanaman hias lain yang mengambil. Tetap masih sangat banyak di sini. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.